dan suami ku kirim uang untuk anak-anakku. Udah mau dapat puasa kayak gini. Kan lumayan jadi ada untuk beli-beli kebutuhan puasa. Ini pun bisa ku masak, ku bagi-bagi untuk kawan-kawanku juga kan. Berbagi itu indah. Loh. Ih, semoga lah mereka ini suka sama masakanku. Kalau orang tuh juga baik loh sama aku sering ngasih aku makan. Rezeki juga lah. Ya ganti-gantian, aman juga lagi ada rezeki. Eh, bisa pula kursiku ini patah ah, mana lah ini awak nanti duduk duduk di sini lagi rumahku ini pun berantakan kali kayak gini ah banyak kali nih pantas tikus di sini ya ah. inilah dulu ku bereskan ih sampahku ini Eh, eh rajin kali mari mar ayamor iyalah is harus rajin lah kita namanya udah 2023 loh ini is. kebiasaan buruk ya dibuang lah Pandainya lah si medusa ini becakan tapi ku tengok belakang ini kok memang kayak rajin kali loh kak Sebenarnya pun nggak nyapa apa-apa kali loh, Is. Rajin-rajin kali. Karena aku tengoknya banyak kali nyamuk, banyak kali tikus belakangan ini. Makanya aku beresin belakang rumahku ini. Dari rumah aku bongkar udah. Iya loh, Kak. Belakangan ini banyak kali loh nyamuk. Dari yang kecil, sedang, apalagi yang gede-gede. itu -gede kalau udah gigit, wih, langsung jadi bisul. Kau tahu sendirilah, hmm ratu nyamuknya di sini. <tuh> Awas kau disedotnya darahmu sampai kau kurus Lois is. Kalau udah leto is ah nggak siap siap kalau menceritain senyamu si nyamuk itu. Kau beresin aja rumahmu itu ha. Berantakan kali tuh tengok kayu kayu kau itu di situ. Masa sih berantakan? Iya juga sih kak. Tapi sebenarnya mau aku bersihin karena aku malas kalinya ngerjainnya sendiri. Makanya aku tengok kau lagi bersih bersihin kayak gini kan. Yaudahlah sekalian aja lah aku bersihin juga. Iya gitulah. Isen bersih enak kalau kita duduk duduk di sini. Mandangnya pun awak enak. Lagian kau tahu yang berantakan itu siapa? Si tatiknya itu yang membuang-buang ke situ itu. Iya ya kak. Betul juga yang kau bilang. Kau tengok lah ini. sampah-sampah kulit kepala udang ini dilemparnya ke sini. Bukannya dimasukin ke plastik? Tadi ke kemana? Tengok nih kaca-kaca nih, piring pecah nih, kalau sampai per si Tati ini dilemparnya ke sini, memang gak ada otak memang si Tati itu. Kan aku mau kubilangin nanti takutnya jadi gado, udahlah. Males gini kan enak lo naik pulang sekolah langsung bantuin mamaknya pergi ke pajak diganti bajunya iya mak capek tapi udah ke pajaknya jalan panas pula lagi capek kan itulah yang mama dari dulu pergi ke pajak sendirian mana ada yang bantuin mama kesel taunya apa main handphone tapi kan itu memang kerjaan mama mamak lo belanja masa baju itu bersih bersih rumah kalau anak anak kan sekolah main handphone Ya ampun Kestel. sadar loh naik kita ini bukan orang kaya kita orang miskin nak apa apa kita harus kerja cari duit sendiri kalau Mama tadi orang kaya Mama nggak perlu masak. nggak perlu bersih bersih rumah udah pakai pembantu aja semuanya Mama pun tinggal kipas kipas duit aja Oh gitu mak kalau gitu mak Kestel punya ide loh mak kayak mana mama itu cari pembantu aja jadi mama nggak capek belanja jadi di rumah aja bagus sekali dia anak mama ini ya bagus sekali ya bagus sekali kok kira bayar berapa pembantu itu nggak pakai duit ha mimpi kau udah nggak usah banyak mimpi kau jalan-jalan pulang-pulang banyak mimpi kau si Amoy lagi tidur anakku yang lain kok udah main aja nggak inget waktu udah lah, aku bagi-bagi dulu Loh, itu kan Kak Nining. Tumben dia lewat sini. Kak Ning! Kayak gini kenapa tiap hari nurut gitu sama Mama? Kan mama pasti... tunggu. Apa, Sum? Kok tumben kok Kak lewat sini? Aku ada roka ini rezeki sedikit gitu kan untuk bagi-bagi sama teman-teman nya Bagi-bagi rezeki. Kok tumben kok bagi-bagi? Biasanya kau yang selalu kena bagi. Sikit dari mana kau, Sum? Itulah, Kak, mantan suamiku yang kelima, si Boymin. Anaknya kan si Amoy. Jadi kan dia kirimin aku duit. Tapi nggak untuk kusintu anak-anakku. Agak lebih dikit. Untuk bulan puasa kan bisa lah, kan, Kak. Jadi ku masak lah ini nasi goreng untuk bagi-bagi ke kelen gitu loh. Loh, biasanya aku habis duit berkira kali, Sum. Kok tumben lebih kau bagi-bagi ke nama orang? Nggak apa-apa, nggak mending masuk perutmu aja lebih itu. Ih, jangan kayak gitu. Napa nah, Kak, nih? Orang aku ada niat baik pun. Biar dikit pun, tapi tetap aku mau berbagi, loh. Oh, ala Sum. Semua orang kayak kita ini, kayak mana kali sih? Sum, kalau dibilang mau berbaginya, Sum, kita pun aja susah. Kok berbagi hari ini besok belum tentu bisa makan, loh. Sum, udah lama. Kestel juga belum makan siang juga, loh. Mak, ya udahlah. Sini lah, enggak apa-apa, belum makan siang dia. Ih, kak ini -inilah. ini lah. Nih bawa kasih dua, kasih Mamak satu itu pakai telur loh kak Ning iya Allah pakai telur lagi itu sum huh? apa nggak habis duit kau kayak gitu sum sum biasanya kau makan telur satu biji pun bagi lima mana bagi delapan nah, ini bagi berapa sepuluh nggak ya ampun kak Ning. satu satu loh itu ku kasih telurnya kak satu bungkus satu satu bungkus satu ya udahlah kak aku mau nganter tempat yang lain dulu ya dadah Eh, Sum, makasih ya, Sum. Besok awas nggak makan. Tumben ya, Mak. Wak, Sum itu suka bagi-bagi sama orang kayak gini. Biasanya dia yang dibagi orang, Mak. Biasanya itu habis dapat bantuan dari pemerintahnya. Itu deh, pulang kosong ngurus-ngurusin orang. Eh, Pak. Sini, sini, Ih, kalau bersih kayak gini kan enak ditengok kan, Kak. Eh, Kak, ini sampahnya buang di mana? Di sebelah itu udah bisa. Kita buang sampahnya. Eh, Nggak boleh lagi di situ buang sampah, Lois. Kemarin aja ada mama mamak buang sampah situ, jumpa si bukep di cakarnya langsung. Nggak boleh lagi di situ. Bagus itu nggak boleh di situ buang sampah lagi, jadi nggak bau di sini. Hah? ika eh, semalam aku baru buang sampah di situ, loh. Untung aja lah nggak ada yang nengok. Jadi sekarang kau buang sampahnya di mana? Lah kan biasanya si Nurdin itu datang sih, Is, ngambil dua hari sekali. Kau rupanya nggak langganan sama dia. Kalau aku langganan lima ribu sebulan. Nggak tahu loh aku kak. Kalau kau langganan sama dia, kau tahu sendiri lah. Aku nggak ada di rumah, jarang di rumah kan sibuk. Nanti kalau misalnya dia datang, kau bilangin lah sama aku ya. Biar aku langganan juga sama dia kan lumayan itu lima Iya, Is nanti aku bilang sama si Nurdin. Kalau nggak, tumpukan sini aja dulu sampahmu ha. Buat kayak gini, nanti si Nurdin datang. Eh, nanti si Nurdin datang, aku bilangkan samanya ya. Nah, kayak gini buat berdiri biar tahu dia. Kok udah siap aja sih kita duduk cerita-cerita yuk. Ya. Bentar lagi lah kak, sedikit lagi nya ini. Tinggal masukin aja ini sampahnya ke sini. Ya udah lah nanti aku taruh di situ sampahku. Hei Is, tanahnya ngapain lah kau masukkan ke situ? Tanahnya kau pinggir-pinggirkan aja, biar betumpu dia situ. Alah kak, nggak apa-apa lah ah. Orang cuma sedikit aja pun tanahnya ke bawah. Kok lama-lama aku tengok kayak nenek. Tuh, cerewet kali. Kalau misalnya udah suruh ngutip sampah sampai bersih ke akar-akarnya. Ya emang gitu loh, Is. Biar kau tahu orang-orang zaman dulu itu bukan asal ngomong, ada itu betulnya. Alah, udahlah, Kak. Ah, itu kan zaman dulu, sekarang kan zaman sekarang, bedalah. Loh, ini kayunya enggak kau iniin, kau bakar. Kalau enggak kau jual loh kak ke panggung mana tahu laku. Gila kau memang ku tengok ya Is, mana lah laku kayak gitu itu dijual. Lagian itu kenangan almarhum laki, -laki kulo Is, biar aja lah situ, adanya gunanya itu nanti. Ngeri kali kau sampai kau simpen-simpen kayak gitu peninggalan mendiang lakimu. Eh kak, ada sirup di kulkasmu. Biar buat es dululah kita, capek kali haus kan? Ada itu di kulkas, Is. Tapi kaulah yang buat, jangan aku lagi, kan sirupnya sirupku. Iya, lo aku yang buat. Ya ampun, bukira kali kau sama tuh naga? Ini pun halaman kau seringnya aku bersihin. Udah aku buat dulu. Tapi kok kayak sepi kali depan rumah kamumu? pada belakang orang itu, lihat belakang aja lah aku. Nah, nyonya iya, minumnya udah siap loh buatkan es darah halangan kuntilanak. <tik> <tik> Tapi kan Is, kayaknya kok cocok kan lo jadi pelayan. Keluar aura-aura pembantumu. Oh, kayak gitulah mulut kau, jahat kali sama orang. Kau kalau misalnya mau muji orang tuh agak bagusan sedikit, kenapa? Nah Ini kok mujinya itu jadi pembantu, gak ada yang lebih bekelas lagi gitu. Hei, Jangan kau salah ya Is, pembantu itu pun ada kelasnya. Kalau dia kerja sama orang kaya, dia naik turun mobil, naik turun pesawat. Kau aja naik pesawat jarang-jarang kan? Hmm, ada kelasnya. Gak ada makanannya. Makanan apa? Rung tengok di lemari makan kau cuma nasi putih doang kok. Di kulkas cuma cabai sama tomat. Kau suruh pula aku nanti masak nasi goreng itu. Ya lama makanannya. Ya Allah Sum, kenapa sih orang-orang sini suka kali ngejutin? Kak, tanda lo nggak dengar suara kaki kau melangkah itu lo sum mana aku ngejutin? cuti aku cuma nyambungin bahasa bahasa kalian ya. ini aku lagi bawa makanan ini makanan dari mana sum punya siapa kau bawa bawa iya punya siapa itu sum kan nggak ada orang pesta siapa nitipin punjungan sama kau itu hi, hi kalian anggap aku miskin kali ya kak sampai nggak bisa bagi bagi rezeki kayak gini tadi pun kak nining kayak gitu dibilangnya aku loh jadi ini makanan dari kau, Sum. Nggak salah dengar kami. Nanti punya orang, kau bilang punya kau, Sum. berantem lagi kau sama orang. Ya Allah, Kak. Paham ya aku apa yang kalian maksud. Kan kayak aku ini nggak mungkin bagi-bagi gitu, kan. Tapi kan, Kak, ini memang kenyataan. anakku dapat kiriman dari itu. Aku dari mantan suamiku untuk anak-anakku. Makanya aku masak nasi goreng untuk kalian. Bagi-bagi juga. Ih, betulnya itu, Sum. Kok terharu aku nengok kau, ya? Ya Allah sum susah susahnya kau masih bisa lah kau punya niat untuk berbagi bisa lah jadi contoh sama kami juga ini yang susah kayak gini biar bisa berbagi sama orang Kak kalau ini tuh nggak ada apa-apanya loh Kak dibandingin <tuh> kalian sama aku baiknya kayak mana kayak kau jual baju kau ajak aku kau kasih duit kayak Kak Mumu diajak ke ladang aku dikasih beras dikasih duit kayak Kak Bordir Kak Nini Kak Tati lebih baik lagi orang tua daripada aku udah lama kali ya saya tidak lewat dari sini makin bersih ya sekarang semakin sejuk sini langsung satu sumpah sekali lah kau bawa ini tadi kami habis bersih bersihin rumah itulah tuh halaman belakang kami udah kami bersihin makanya nampak bersih Laper kan, cocok kali lah kau bawa nasi goreng ini. Hmm. Enak itu kak ada telurnya. Ih hebat kau ya. Coba rasain dulu nasinya enak apa enggak? Hmm, enak eh, loh, enak kak. Coba minta laku satu lah. Jadi lapar aku nengok kelen Eh, assalamualaikum ibu-ibu. Pada ngumpul bu. Wah, Waalaikumsalam. Bu. Iya loh bu, ngumpul-ngumpul ini. Wah, alhamdulillah ya. Ibu-ibu uh, dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Iya Bu, Alhamdulillah. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah Kak Mumu, saya sehat. Udah lama loh saya tidak keliling-keliling ke -keliling sini, makanya saya ke sini. Iya loh Bu, ngertinya kami butuh tuh sibuk. Karena kan Ibu sibuk ini ikut main band, wirid, nyanyi kosida. Terus yang terakhir itu aku tengok Ibu main pecak silat kan? Ya gitulah Kak Isaya, masih sabuk kuning kok. Eh, Ya ampun bu, sampai lupa lo Lu, aku bu. Bu ini ada rezeki aku untuk kawan-kawan di sini juga nya semuanya. Terima ya bu. Alhamdulillah kak Sumiati. Tapi di rumah saya ada empat orang loh. Eh btw dalam langkah apa ini ya kak? Oh ada empat orang ya bu. Ini bu tiga lagi nih. Cuman Bu Ustazah lah yang pertanyaannya beda dari yang lain. Kalau Kak Mumu sama Kak saya nanya, dari mana itu? Dari siapa? Kalau Bu Ustazah nanya, enak ada acara apa? Hmm. Kan kami nanya sih, Sum. Nggak salah lah kami nanya kayak gitu. Kok kayak gitu mau kau? Eh udah udah kak Isaya, alhamdulillah kak Sumiati memberi rejeki itu kepada orang lain itu bagus, apalagi rejeki itu dari hasil yang baik, insya Allah pahalanya besar. Iya kan bu, kita tuh nggak boleh kan bu ngelihat berapa besar kecilnya itu kalau kita ingin berbagi kan bu yang penting niat kita tulus jadi kan bu ceritanya itu gini loh bu kan biasanya si Sumi ini kerjanya kan kayak gitu bu diminta tolongin orang membagi-bagikan gitu jadi kami nanya sama dia kan nggak salah kan bu Iya, Ibu. Ibu saya paham, memberi rejeki kepada orang lain akan membuka pintu rejeki kepada kita juga. Apalagi, Bu Sumiati ini melakukannya dengan ikhlas, mudah-mudahan itu kembali kepada Bu Sumiati. Kalau misalnya Ibu-ibu mampu, ya bisa juga bersedekah kepada orang lain. Nah, kayak Bu ustaja ini, Kak, maksudku betul, aku pun kan pengen juga berbagi-bagi sama kalian, kayak kalian berbagi sama aku Paham ya, Kak, apa maksud kalian, aku ini suka ngemis-ngemis sama kalian, tapi ya aku bisa berbagi kayak gini, kan aku bangga, bahagia loh, Kak Yaudah lah, Sum, janganlah kayak gitu muka kau, ngertinya kami setelah dijelaskan sama Bu ustaja makasih banyak ya, Bu Yaudah lah Sum, aku minta satu lagi lah, enak kali soalnya Boleh kak, boleh, ya. masih adanya dua lagi nih Kamu masih mau? Enggak lah Sum, udah kenyang aku Kau bagikan aja nanti sama siapa yang kau jumpain di situ Eh, tapi kan Sum, teringatnya kami gak ada lo bilang kau ngemis-ngemis Sum Emang bukan kalian lo kak yang bilang, tapi kan aku merasa aku kayak gini Ya kalau kau merasa, yang penting kan kami gak ada ngomong kayak gitu Yaudah, diem aja, udah. Ya udah, diam aja udah Iya Udah ibu-ibu, gak usah ribut-ribut Kita kan baru dapat rejeki Alangkah baiknya kita syukur kuri Ya udah ibu-ibu, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Senang kali lakukan kak bisa berbagi, apalagi dapat pencerahan dari Bu Ustazah tadi kan. Maaf Kak Sumiati minta satu lagi ya Kak. Ini jahat kali mulutnya Makanan? Makanan apa kak? Rongku tengok di lemari makan kau cuma nasi putih aja Di kulkasmu ku cuma tomat tomat cabai <laughs> Kau masuk jangan dari sini tuh. Alhamdulillah ya su Walaupun kau susah Masih ingatlah kau berbagi sama orang Itu mengibaratkan kayak memberi tamparan atau contoh ke kami-kami inilah kami susah juga Misalnya nanti kami juga berbahagia <tuk> mau merang Kebanyakan kali sumpah bingung aku <tuk> Wah, wow, oh, gak sebanding ya ini sama perbuatan kalian sama aku yang baik tulang.